Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Dan yang kesembilan, KPI Babus Salam juga mengusulkan 3 TPHD Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah 3-3 lolos, dan alhamdulillah juga berangkat bersama panjenengan semua. Yang pertama Bapak M. Kafiuddin S.Pd. M.Si, atau yang sering kita kenal dengan Pak Toto. Yang kedua Bapak Abdul Fakih Dewantoro S.Pd.I. Yang ketiga Ibu Musrinah S.Ag. M.Pd.I. 10 Pemberangkatan terbagi menjadi 4 kloter dengan rincian. Kloter 20 sejumlah 268 jamaah. Kloter 30 sejumlah 351 jamaah. Dan yang ketiga tergabung dalam kloter 31 sejumlah 42 jamaah. Dan yang terakhir kloter Sapu Jagat, yaitu kloter 95 sejumlah 15 jamaah. Rahimakumullah. Demikian kegiatan pra pemberangkatan yang dilanjutkan dengan kegiatan selama di Tanah Suci. Yang pertama, kegiatan di Tanah Suci juga melaksanakan bimbingan manasik pra tahapan ibadah. Tetap tasih dipun emotaken. Diemotaken malih menapa mboten Bapak Ibu? Sak derengipun bidal, sak derengipun nindakaken umrah wajibah dan juga jamaah haji. Yang kedua, manasik umrah wajibah, manasik umrah sunnah, manasik haji, dan manasik tawaf wada. Dua, dilaksanakan juga mujahadah dan tahlilan mingguan, dan juga dilaksanakan secara insidentil selama di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Tiga, dilaksanakan juga kunjungan para bimbingan kepada para jamaah secara terjadwal untuk memantau kondisi para jamaah. Namun demikian, mohon maaf sekali lagi karena memang keterbatasan para petugas ingkang kedah nuweni dateng kamar panjenengan sedoyo. Untuk itu mohon maaf yang setulus-tulusnya, manakala ada hal yang kurang berkenan, yang tidak berkenan, dan lain sebagainya. KPIH Babus Salam sekali lagi ngaturaken permohonan maaf. Kemudian berikutnya dilaksanakan juga ziarah baik di Makkah maupun di Madinah. Mesti para ibu-ibu tasik terngiang perjalanan datang Masjid Quba, datang Masjid Qiblatain, datang Pasar Kurma, jekunje
kados pundi wonten ing Makkah Al Mukarramah perjalanan panjenengan ingkang jumlah harinipun memang banyak tapi terasa sebentar, tidak terasa 39 hari panjenengan sampun berada di tengah-tengah kita sekalian pada pagi dan siang hari ini. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Yang kelima dilaksanakan umrah sunnah sejumlah 3 kali yang mengambil mikot berbeda, pertama dari Tan'im, yang kedua dari Ji'ranah, kemudian yang ketiga dari Hudaybiyah. Mudah-mudahan umrohnya juga mabrur dan mabrurah, amin ya rabbal alamin. Dan yang ke hadirat rahimakumullah, yang ketiga kegiatan setelah kembali ke tanah air. Yang pertama dilaksanakan penjemputan di Solo dan di Pendopo Pengayoman Temanggung. Kemudian dilaksanakan juga safari tilik datang sebagian dari jamaah haji ingkang nembe kondur. Tapi nyuwun pangapunten sekali lagi, tidak bisa pengurus KPIH Babus Salam nengok panjenengan sedoyo, kecuali pada siang hari ini kita dipertemukan bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat. Doa panjenengan kagem kita sedoyo jajaran pengurus, para pembimbing, para relawan, mugi kadongaaken pinaringan selamat donya akhirat, pinaringan kelancaran sedoyo urusanipun, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga dilaksanakan tasyakuran pada pagi hari ini Bapak, lingkunganipun sudah modern. Sampun tampak di belakang panjenengan sedoyo tradisional yang dikemas secara modern, tampahipun kirang sehingga yang tampak adalah menapa wadah-wadah modern, tapi niatipun menika bancaan lingkungan somo kalian nalika wonten ing tanah suci. Tahu tempe goreng sampun siap, kempol-kempol ayam sampun siap. Yang keempat, memfasilitasi pembentukan paguyuban jamaah haji. Kita sangat-sangat ndongaaken para rawuh panjenengan sedoyo memperoleh mabrur, insya Allah mboten susah. Nitik panjenengan dumugi mriki tasih cerah, senyuman lebar, kula yakin jenengan dompete kebek kabeh, amin Allahumma. Saya yakin panjenengan sampun memulai mbakon, senajan regane medun tapi tetap oleh duit, amin. Para rawuh ingkang minulya, para rawuh, untuk melestarikan kemabruran panjenengan semua itulah yang sulit. Menikolah ingkang betah perjuangan saking sedoyo para jamaah haji kagem nglestantunaken kemabruranipun. Ing antawisipun panjenengan tasik kedah nerasaken lan remen pinanggian kanthi silaturahim wonten ing selapanan, talabul ilmi lan ugi nyambung pasedherekan ing antawisipun sedaya para jamaah haji. Insyaallah mangkih badhe terwujud. Dan yang terakhir, jumlah jamaah haji ingkang kondur dateng tanah air terlaporkan sebanyak 674 jamaah sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang keempat terakhir izinkan
kami mewakili KPIH Babus Salam untuk melaporkan keuangan jariah Jamaah Haji 2018 dengan pembuka. Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah jariah panjenengan sedoyo seberapapun besarnya, insya Allah akan ditunaikan jariah itu dengan aman dan amanah. Aman dan amanah. Yang pertama, perolehan jariah dari jamaah haji sejumlah, mirengaken ibu, di dalamnya kagunganipun panjenengan, 501 juta 192 ribu rupiah dan 4.010 real, setara dengan kurang lebih 14 juta sekian rupiah, sehingga total gembleng kirang langkung kalau dirupiahkan sejumlah 515 juta sekian ribu rupiah. Yang kedua, pengeluaran untuk pembangunan musola KBIH Babus Salam Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung ingkang sampun terbangun selesai 100% wonten sebelah kilen gedung radi mendelep mandap. Mendelep mereka nggih, gandeng menika sejumlah 219 juta 352 ribu rupiah. Kita aturaken jazakumullah ahsanal jaza. Selami masjid itu terpakai, panjenengan akan mendapatkan aliran dari pahala ingkang Allah siapakan. Panjenengan sampun wonten alam makbarah selagi masih terpakai, masih dipun ginaaken kagem pembekalan calon-calon jamaah haji tahun-tahun berikutnya di belakang kita. Insya Allah kerebelan ganjaran sedoyo, Allahumma amin. Yang ketiga, pengeluaran untuk perlengkapan kantor panjenengan presani, ketika panjenengan berangkat belum tertata seperti ini, mlebet datang mereka, bapak wonten sekat-sekat kursi yang masih kurang, sampun dipun lengkapi dan peralatan yang lain sejumlah 49.280.000 rupiah. Terakhir, saldo jariah sejumlah 232.560.000 rupiah dan 4.010 real. Sekarang duitnya tidak dipegang oleh salah satu pengurus, tapi duitnya berada di bank dengan rekening KBIH Babus Salam Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung yang buku rekeningnya ada di bendahara. Insya Allah aman dan amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa kita laporkan penyelenggaraan, pelaksanaan dan pasca ibadah haji tahun anggaran 2018 ingkang waget kita aturaken. Temtunipun wonten kekirangan, kekhilafan, kealpaan dan tutur ingkang kirang meranani kawula Mas Fufah, nyuwun agunging Syekh Samudra Pangajami. Dengan penuh doa, mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan hajjam mabrurun wa sya'yan maskurun wa dzamban maghfurun wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq.
ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.